Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua uh, Saya Nita Saya dari divisi uh, Finance Lebih ke investor atau pencarian dana Sebetulnya Tapi uh, hari ini Malam ini saya mau sharing Bagaimana proses dan alur uh, Ketika proyek itu Mendapat bantuan sarana-sarana -sarana utilitas umum dari pemerintah jadi yang sekarang kita sama-sama tahu bahwa terkadang kita tuh merasa mungkin uh, dari divisi lain adalah kapan nih jalan di uh, paving kapan jalan di paving konsumen udah teriak-teriak semua uh, minta cepat segera dengan keadaan jalan yang memang misalkan kurang layak ya kan nggak bisa dilalui jadi teman-teman untuk proses dalam melakukan uh, mendapatkan bantuan itu ada estimasi waktu yang memang memakan uh, cukup lama jadi ketika kita uh, ingin mendapatkan bantuan itu nggak bisa yang langsung kita per bulan itu atau memang per minggu itu uh, diajuin terus nanti ada keputusan finalnya dapat itu enggak jadi di dalam prosesnya itu kita satu tahun sebelumnya jadi ketika saya mendapatkan bantuan 2022 ini itu atas uh, pendaftaran atau atas proses yang 2021 gitu teman-teman jadi prosesnya itu satu tahun sebelumnya dan untuk waktunya sendiri ini yang memang uh, dari kami pun tidak bisa menentukan uh, Berapa lama atau kapan estimasi waktunya itu kita nggak bisa, karena dari tim e, pemerintahan atau e, ke si pihak balai itu juga ada jadwalnya sendiri. Tetapi dari hal itu juga kita bisa melihat monitoring by system, namanya di sistem sibag, sibag kalau nggak salah ya seperti itu. Jadi di situ kita bisa melihat. Uh, aktivitas atau proses yang sekarang dijalani sekarang udah lebih mudah sih dibanding dengan yang uh, 2019 atau 2020 itu belum tersistem sehingga kita selalu bolak-balik untuk menanyakan ini udah sejauh mana ini sejauh mana uh, di 2021 ini sudah dimudahkan sebetulnya dengan by system tersebut jadi kita lebih enak kontrolnya. Ini posisi bulan ini lagi sampai mana? Ini udah nyampe mana? Nah, itu udah lebih enak sebetulnya. Jadi kita bisa...